Halo guys, jumpa lagi bersama saya Yuni N di Finvivo My Channel. Di video kali ini saya akan nge-review satu tempat atau wahana bermain anak yang ada di kota Sorong, Fun Station Sorong atau Saga, beralamatkan Jalan Ahmad Yani, Ruko Kuda Laut, lantai 3, Klademak, Kecamatan Sorong, Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Fun Station Sorong disebut supermarket Saga. Tempatnya sangat bagus, bersih, sejuk, lampunya tidak begitu terang sehingga baik untuk mata saat bermain game yang memiliki banyak lampu berwarna. Permainannya berfungsi dengan baik. Lokasi permainan mandi bola untuk anak sangat bagus, baik dari sisi fasilitas bermain yang tersedia di dalamnya. Mungkin kalian bertanya berapa budget untuk bisa berkunjung ke wahana bermain ini. Budget yang dibutuhkan untuk bermain di wahana ini berkisaran 100.000, berlaku dari hari Senin sampai hari Minggu. Waktu yang berlaku untuk satu kali pembayaran yaitu 2 jam, jadi anak akan bermain dengan sangat puas. Pastikan saat berencana untuk mengunjungi wahana bermain ini kalian sudah menyediakan kaos kaki, karena untuk masuk ke sana kita harus menggunakan kaos kaki. Tidak luput untuk pendamping, wajib menggunakan kaos kaki. Dan apabila kalian ingin menambahkan pendamping, kalian wajib menambah pembayaran sebesar 10.000 per pendamping. Wahana bermain ini juga memiliki larangan atau mempunyai peraturan di mana setiap pendamping atau yang bermain di dalam tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman masuk ke dalam arena bermain. Kalian bisa membawa makanan dan minuman, tapi wajib menitipkannya di loket penitipan barang, sehingga ketika anak merasa haus ketika bermain, kalian dekat untuk mengambilkannya. Ingat tetap untuk mematuhi peraturan yang ada, sehingga hari libur keluarga Anda menyenangkan. Jadi itu dia wahana bermain di kota Sorong yang masuk dalam kategori wahana bermain terbaik yang ada di kota Sorong. Untuk lokasinya sangat strategis dan berada di tengah kota, sehingga untuk mengunjungi lokasi ini sangatlah mudah dijangkau. Oke, bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komentar positif di kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.